panjangnya itu. Nah tadi dia macam mentang-mentang stand up comedy nungguin orang lucu, begitu ada yang nyanyi dia kasihan, maksudnya kasih ekspresi dikit lah. Yang berikut ini adalah seorang, tadi sudah diejek-ejekin, seorang rapper, punya dua album tapi tidak ada yang tahu. Kita hanya bisa berdoa semoga 2012 album rekamannya lebih laku. Minimal yang di sini tahu lah. Ya Allah, doakan Panji semoga laku. Jangan karena kemarin ngeledekin orang terus langsung diberitain curhat ya curhat. Curhat di ini, di Twitter, ketika gue bahagia, kok enggak ada yang wawancara gue? Ketika gue sedang berkarya bersama teman-teman, padahal dia bilang jangan sensi ya, tapi dia sendiri sensi. Oke, ada dua Panji di TV, yang satu tukang ngubek-ngubek ular. Tewas kan? Pocong-pocong ditangkepin ular, gak ada kerjaan. Untung bukan di TV ini. Panji yang ini kayaknya sebentar lagi harus ada akronim baru karena melihat dari rambutnya dia bisa jadi panjang jidatnya. Saudara-saudara, beri sambutan yang meriah untuk Panji Pragiwaksono. Selamat malam semuanya, tepuk tangannya mana dulu? Hai, mana di sini yang followers gue? Tepuk tangan sekali lagi yang followers gue. Oke, gebukin mereka bertiga sekarang. Sebenarnya gue juga pengen ngeros balik Semi, Arif, dan Aco. Gue pengen ngomongin hal-hal tentang mereka, tapi buat apa? Mereka gak terkenal. Gue ngomongin di kehidupan mereka, lu gak tahu. Sekarang baik jadi gue, lu gak bisa ngomong. Gue mau ngomong sekarang di stasiun TV nasional di depan lu semua. Betul, saya Panji Pragiwaksono dan saya mendukung legalisasi ganja. Sini gue terangin dulu kenapa. Gue pernah bilang, kalau misalkan ke Malaysia beli rokok, bungkus rokok, di bungkus rokoknya tersebut ada foto efek orang merokok. Ada yang mati, ada yang wah paru-paru apa segala macam. Sekarang bayangin kalau ganja dilegalkan, dijual di bungkusnya, dan di bungkusnya ada foto efek orang nyimeng. Pasti begini fotonya. Tapi sebenarnya orang yang gak setuju sama gue dengan legalisasi ganja mesti survei dulu. Karena ada varian ganja namanya hemp. Hemp ini yang dipakai oleh industri di seluruh dunia, artinya negara-negara lain, dan tidak bisa bikin giting. Kenapa gue support? Untuk memajukan dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Walaupun sebenarnya ada lagi varian namanya hash. Nah hash itu yang kalau lu isep. Itu sebenarnya pun ada manfaatnya. Nelayan zaman dulu itu suka menghisap hash atau cimeng. Kenapa? Karena ganja ketika dihisap membuat mata lebih tajam. Makanya nelayan melakukan itu. Walaupun mungkin ada efek samping agak-agak giting. Itulah kenapa Christopher Columbus dia nyampe ke sebuah daratan dia pikir itu India, betul? Makanya disebut Indian. Ketika dia pikir ini bukan India ditanya, hei, tadi malam siapa yang bawa pesawat kita, yang bawa kapal kita? Kenapa kita jadi nyasar di sini? Satu orang bilang, gue di sini pengen menyapa penonton yang ada di sini. Tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Gue bisa membaca penonton tinggal di mana dari mukanya. Ambil contoh, tiga penonton yang ada di depan ini pasti dari Jepang karena mereka tampak seperti penonton Takeshi Castle mereka ini. Ah, bodoh kamu. Kamu ini bodoh. Gimana kamu? Maaf. Maaf. Bodoh kamu. Lu nama lu siapa? Iya lu nengok. Ingat tiap pernah Mario Teguh, kalau dipanggil. Jangan ketika dipanggil. Nama lu siapa? Ivan, gua rasa lu tinggal di Cibubur. Kenapa? Karena mungkin lu jauh kayak tempat tinggal lu. Dan perempuan yang berbaju hijau di belakang, saya gak tahu kamu tinggal di mana, tapi dari mukanya kamu cocoknya tinggal di hatiku. Jakarta itu kota yang sangat besar, saking besarnya ada banyak sekali jalan-jalan yang absurd namanya di Jakarta, betul nggak? Ada yang tinggal di Bintaro, di sini ada yang anak Bintaro, tepuk tangan mana Bintaro? Ya, yeah. Di Bintaro itu, Bintaro Jaya itu biasanya nama jalannya nama burung, betul ya?
Tapi makin lama sektornya, makin bingung ngasih nama burung. Sektor 1 masih jalan Garuda, Raja Wali Elang. Sektor 2 udah mulai kecil, Merpati, Perkutut. Gua rasa di jalan sektor 3A, jalan Mandar. Gua gak pernah tahu ada burung namanya Mandar. Kalau misalkan ke belakang lagi, sektor 17, pasti Kalong, Kampret, ya kan? Aneh-aneh namanya. Gua pernah ngirim paket, gak bohong gue. Gua ngirim paket ke alamat, demi Tuhan, alamatnya gini. Jalan Buntu 46, nomor 11. Jalan Buntu 46, artinya daerah situ ada 46 jalan buntu. Katanya kiriman gue sampai, tapi gue gak tahu itu orang ngirim paketnya itu nyampe kantor lagi atau enggak. Buntu. Kenapa buntu semua seperti hatiku? Dan ada yang di sini yang tinggal di daerah Kelapa Gading. Di Kelapa Gading juga ada jalan namanya aneh. Semua jalan daerah situ namanya tarian. Ada tari pendet, ada tari piring, dan ada satu tari, ada gue demi Tuhan, namanya jalan disco. Kasihan ya orang yang tinggal di situ ya. Ibu tinggal di mana? Di jalan disco. Ibu suka disco? Enggak juga sih. Gue rasa kalau misalnya mereka bikin penambahan lagi, bikin jalan baru, dan harus nama tarian, pasti tarian shuffle ya tentunya ya. Apa kabar Pak RT? Baik! Bu RT! Apa kabar nih kita nih? Capek bener ya kita kayaknya ya. Ada yang tinggal di Cinere? Ada anak Cinere? Enggak ada karena terlalu jauh untuk kesini ya. Ada bapak di situ, tua sekali. Gua rasa beliau rumahnya paling jauh karena waktu berangkat dari rumah umurnya masih 17 loh. Jauh banget rumahnya Pak ya. Di Cinere ada Gria Cinere. Nama semua jalannya adalah nama-nama planet. Merkurius, Venus, Mars, Pluto, Neptunus. Betul gak? Ada yang pernah ke situ? Bayangin arisannya kayak gimana? Ibu, itu si Ibu Ati yang tinggal di Neptunus. Ya kenapa dia? Kerjanya ngegosip mulu sama Bu Heru yang tinggal di Saturnus. Itu seperti arisan di Star Trek itu ya. Ibu-ibu, ingat si Herman gak? Oh yang ganteng itu, iya tahu gak dia gay itu sebenarnya. Oh aku tahu, abis dia tinggalnya di jalan Uranus. Tinggal di jalan Uranus. Kebayang gak kalau misalkan lu tinggal di jalan Uranus, lu punya teman bule. Hey yo man, where do you live? Uranus, oh really? Pantas sakit ya. Lu lagi jalan, stop. Buang sampah di sini.